jadi teman-teman di Unika Santo Tomas ini tuh banyak banget yang oke-oke. Nah, mau tahu lebih lanjut lagi apa aja sih yang sebenarnya oke dan kece banget dari Universitas Katolik Santo Tomas ini? Kita tanya langsung sama teman-teman yang lain ya. Hai guys. Jadi gue mau nanya nih, menurut kalian apa sih yang oke dan kece banget dari Unika Santo Tomas ini? Oh, yang paling oke dan kece itu adalah kampus kita udah akreditasi B, tau? Wah, akreditasinya udah B ya, jadi iya ya. Terus kegunaan akreditasi B itu iya untuk? Nah, perusahaan itu paling memperdulikan dan mengutamakan dari akreditasi kampus ya. Iya. Jadi kalau misalnya kampus yang nggak ada akreditasi, itu tuh ribet jangan banget. Jangan harap ya. Ribet banget nyari kerja ya kan? Pasti, ya, perusahaan itu pasti selektif dalam memilih karyawannya. Bener nggak sih? Bener banget. Nah, itu tuh salah satu yang oke dari Unika Santo Tomas ya kan teman-teman? Iya, bener. Nah teman-teman, gue mau ajak kalian nih ketemu sama teman gue satu lagi. Gue mau nanya menurut dia apa sih yang paling oke dari kampus kita? Nah ini dia, hai Ruth. Halo Beb. Hai, gue mau nanya nih, iya, yang menurut lo paling oke dari kampus kita tuh apa sih? Yang aku mau bilang nih, di Unika Santo Tomas Sumatera Utara, yang paling penting gak mau ketahui adalah social excellence-nya. Dan aku mau bilang, ketika kamu sudah nih, gak semua universitas itu lo menjamin semua ijazah kamu itu langsung keluar nih ya. Iya, gak lelet kampus kita. Dan di Unika itu tidak ada pungutan sama sekali, alias no pungli. No pungli, baby. Halo para millennials, saya menyapa Anda dari kampus Universitas Katolik Santo Tomas. Saat ini Unika sedang berkilau karena pertama, Unika sudah mendapatkan akreditasi B institusi. Yang kedua, kami juga sedang merintis sebuah kampus digital dan diharapkan memang kampus-kampus yang terkemuka dan bermutu memang harus ikut dalam arus pemerintah. Maka salah satu program yang telah dijalankan di Unika adalah mengadakan yang namanya TITCAS with Oxford. Ini adalah proses pembelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris, karena kalau di era digital ini sekarang, untuk meningkatkan daya saing, kalau mahasiswa tidak mampu berbahasa Inggris dan tidak punya keterampilan untuk berbicara, maka juga akan sulit untuk mencari kerja. Di sini di Universitas Katolik Santo Tomas, nilai toleransinya sangat tinggi karena tidak membedakan suku, ras maupun agama. Pokoknya buat kamu yang ingin kuliah di sini tidak perlu khawatir karena kampus ini terbuka untuk umum. Oke guys, di kampus kita juga disediain fasilitas olahraga seperti yang lo lihat di sini, lapangan basket. Buat lo yang suka olahraga, nggak usah takut, karena Unika nyediain banyak wadah buat lo. Teman-teman, kita lagi berada di ruang peradilan semu. Ruangan ini merupakan salah satu tempat praktek di Fakultas Hukum Unika. Ruang peradilan semu ini digunakan untuk klinis hukum dan simulasi beracara. Buat teman-teman, mari gabung di Fakultas Hukum. Hai guys, jadi Universitas Katolik Santo Tomas sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia, di mana salah satu bukti kerjasamanya adalah dengan menyediakan ruang baca dan juga buku-buku untuk mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas. Fakultas Pertanian mempunyai rumah kasa. Ini adalah rumah kasa pertanian. Fungsi dari rumah kasa adalah radiasi elektromagnetik untuk tanaman, di mana semua tanaman yang di dalam rumah kasa itu lebih fokus ke media tanamannya. Nah teman-teman, di Unika juga ada kegiatan non-akademik, yaitu namanya KKM, Kelompok Kegiatan Mahasiswa. Ada apa aja? Ini dia KKM Paritas. KKM Paduan Suara. Unika Jaya, melangkah maju semakin jaya. Unika pasti berjuang demi anak bangsa. KKM Musik. Satukan kekal untuk maju bersama. Unika pasti bisa membaharui dunia. Bersama kita bisa, Tuhan andalan kita. KKM Taekwondo. Berkarya bersama. Cinta pada sesama. Beracun Pancasila. Beri yang terbaik untuk Indonesia. KKM Tuhan beserta kita, service excellence jadi
KKM Gempita, melangkah maju semakin jaya. Unika pasti berjuang demi anak bangsa. Unika pasti jaya, satukan tekadku maju ber. Unika Santo Tomas yang berada di Jalan Setiabudi, Tanjung Sari Medan, sekarang sudah terakreditasi B dengan nilai 327. Akreditasi B dengan skor 327 itu teratas. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengambil Unika Santo Tomas, karena sudah sama kualitasnya dengan perguruan tinggi negeri, baik yang ada di Sumatera Utara maupun yang ada di luar Sumatera Utara atau Jawa. Mari bergabung dengan kami, Unika Santo Tomas. Kami menunggu kaula muda generasi milenial di era disrupsi, di era digital ini. Kami siap untuk mengemas pelayanan kami dengan satu kemasan universitas digital. Mahasiswa-mahasiswi menuntut ilmu untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Dan beberapa di antara dosen-dosen ini sudah menyandang predikat sebagai guru besar atau profesor. Karakter lu happy biasa, gaul banget, bebas, aman, paten, Unika Jaya, terbaik, berbek, keren cuy, mantap, siap jaga, Unika, extraordinary, Unika Santo Tomas, oke banget. Jangan lupa bergabung di universitas ini ya, saya tunggu. Mari bergabung dengan kami. Jadilah generasi digital yang milenial.